Ayo buruan, Mak. Anak kita udah mau nyampe nih. Ya. Anak kita tuh dari Amerika. Alhamdulillah, ya, Bang. Iya. Yeah. Kita udah selesai sekolahnya, ya, Bang. Ini. Seneng banget, ya, Ayu. Tuh, Mak. Ini baru nyambut kedatangannya doang. Apalagi kalau kita ngawin anak kita. Iya, Bang. Pasti bakalan lebih meriah. Meriah sama yang meriah, ya, Bang. Iya. Aduh. Suara apaan sih? Berisik banget sih. Aduh, sampai migrain pala gua deh. Apaan sih lu, Han? Musik apa ini? Tahu nih, besar nih. Bikin migrain gue aja. Aduh, berisik! Apa-apaan ini? Hah? Berisik! Berisik! Aduh. Kita kan orang kaya. Nyokolahin anak aja ke luar negeri. Ini gak, Bang? Pandangan kita modern ya, Bang? Oh, jadi ini pesta penyambutan anak lo yang baru pulang dari luar negeri? Budaya dalam negeri, iya nggak, Bang? Makanya kita nanggepin gampang ngomong. Heh, kalau menghormati budaya Indonesia atau cinta Indonesia, kenapa anakmu sekolah di luar negeri? Sekolahin aja di dalam negeri. Masih banyak sekolah dalam negeri yang bagus. Biarin aja, ya, Bang. Jangankan di luar negeri. Keluar angkasa aja kita bisa, ya, Bang? Maaf ya, gue juga kaya. Hah, bisa aja lu ke planet. Berarti lu manusia planet, dong. Ah, udah, gak usah diladenin. Beli lu apa? Kenapa? Kenapa? Seneng deh. Pesanan nasi uduk gue siang ini banyak banget. Kalau tiap hari kayak gini, gue bisa gedein usaha nasi uduk gue. Jawaban ngejar impian kebahagiaan. Aduh, mak lagi. Halo, iya, Mak. Dad, lo di mana? Mak, sama Babe udah nungguin lo lama bener. Aduh, ini Jeki udah di jalan, Mak, dari tadi. Udah sabar, kenapa sih, Mak? Mak, lagian Mak ada-ada aja sih. Ngapain juga panggil musik-musik Betawi begitu? Ya biarin lah. Kan lu anak emak satu-satunya. Biar seluruh kampung tahu kalau lu baru pulang dari luar negeri. Biarin aja. Yaudah, terserah Mak deh. Yang jelas saya udah di jalan nih. Sabar. Malah ini ayah kayaknya salah jalan lagi. Ya udah, Mama Babe tungguin lu ya. Buruan. Oke, sambil nungguin. Yuk, mau sepan. Mas, ini arahnya kemana? Dari tadi cuma muter-muter doang loh. Masih ingat alamat rumah? Ingat, Bang, ingat. Perasaan dulu nih ya, Bang, ya. Jalanannya lewat sini kok bener, kagak salah. Dulu kapan, Mas? 5 tahun yang lalu, Bang. Iya, Elhamas. Jakarta ini bentaran udah berubah. Empang depan rumah saya aja udah jadi apartemen. Apalagi jalanan. Dibangun MRT lah, flyover lah. Banyak pembangunan, Mas. Itu ya, Bang, ya? Iya. Ya udah, coba aja telepon teman aja dulu ya, Bang, ya. Iya, Mas, iya. Halo, Tin. Gue ada di Jakarta nih. Lu udah di Jakarta? Aduh, sorry banget, men. Gue gak bisa jemput. Biasalah, gue ada urusan. Gue kagak nape-nape. Ini, Tin. Gue lagi OTW ke rumah. Cuman lu... Kenapa ya? Gue kagak nyampe-nyampe. Kok Jakarta sekarang udah berubah? Lu sih men, kelamaan di Amrik. Sampai rumah sini gak tahu coba. Ya udah kalau kayak gitu, lu lihat belakang aja. Lewat lapangan. Eh, bang. Kita balik, Bang. Kita lewat lapangan, Bang. Lah, balik lihat lapangan lagi? Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, deh. Ten. Kasih ya, Tin, ya.
iya mbak, maaf mbak, maaf. Tadi penumpang saya nyuruh dadakan. Bodo amat ya, itu urusannya abang sama penumpang. Pokoknya gimana caranya biar balikin lagi nih, ganti rugi. Oh, waduh, saya ganti rugi? Ya iyalah, abang mundur sendiri. Ya, ya mbak. Bang, mbak, ya. Ayo buruan, ayo udah telat nih. Iya mas, tapi ini... Lu? Wah, gue tahu lo sekarang ya. Jadi lo yang nyuruh abangnya ngerem mendadak, mundur. Wah, pinter-pinter amat lo. Sekolah di Amrik tapi otak lo dengkul. Enak aja lo kalau ngomong. Kalau ngomong tuh dijaga ya. Ayah pikir ayah udah lama gak ketemu lu. Lu tuh sekarang udah berubah, udah jadi cewek. Taunya malah makin parah. Gue sebanyak bacot, ganti rugi nih. Loh, kok berhenti? Lagi dong! Capek! Iya sih capek. Mak, iya, telepon Jeki, udah sampe mana? Iya, lama bener sih Jeki ngampe. Sampe ngap nih, Babe. Aduh. Gua gak mau tahu ya, apaan sih? Gua udah nelfon nih, diem. Halo? Ya, lu di mana sih? Lu masih di Amerika apa udah nyampe mana? Lama bener. Ayo udah di Ciputat, Mak. Ayo lagi ada problem nih. Bentar ya. Cepetan ganti rugi, ganti rugi. Tunggu bentar ya, Mak. Udah nyampe Ciputat katanya, Bang. Bang, ayo Bang, ayo udah tungguin nih. Mau kemana lu? Bang. Apaan sih? Enggak mau. Gini, gak mau. Kagak, ganti rugi dulu, ganti rugi. Kagak. Gua minjem sendiri. Ganti rugi enggak? Ganti rugi enggak? Ganti rugi enggak? Ganti rugi dulu, enggak mau gue. Gua lepasin, Nak. Gua lepasin. Bodo amat. Ganti rugi enggak? Ganti rugi, wey. Ganti rugi dulu. Ganteng aja Jeki. Babe jadi inget waktu mudanya mirip Jeki. Emang iya, Be? Waktu muda mirip Jeki? Iya. Kalau gitu, ayah kagak mau tua, Be. Kenapa, Jeki? Ntar tuanya kayak Babe. Nak, Bang! Bang, sini, Bang! Itu anak kita kenapa dorong-dorong motor? Kenapa motor, nih? Tania, lu kenapa? Ini motor, ya belanjaannya mana? Ini motornya kenapa? Ada apa sih, Bang? Tania, deh. Kenapa, Neng? Lah, Bang, Bang, lu kok ke situ? Ngapain? Jack! Tidak? Keluar lo! Jack, keluar gak lo? Sini lo. Ngapain lo nginjek-nginjek rumahku ya, Pulang, sono pulang. Waduh. Maaf, Cing. Ini bukan urusan Encik sama Ayah, tapi Ayah sama Jeki. Ada apa nih? Datang-datang nyerocos aja buat kayak petasan Janwi. Jeki kudu ganti rugi belanjaan Ayah, Cang. Gara-gara dia belanjaan Ayah jadi hancur semuanya. Pan motor lu sendiri yang nabrak no mobil. Hah? Kenapa jadi nyalain gue? Iya, tapi gara-gara lu nyuruh abang yang ngerem mendadak, jadi abangnya kender. Kan gue gak mau tanya, lu harus ganti rugi belanjaan gue. Udah deh. Udah, lu pulang aja ya. Anak gua ini kan baru pulang dari Amrik, jet lag. Lu paham gak Amrik? Jauh bener, ya. Udah, pulang aja, pulang. Terus, gua tahu ini cuma modus lu doang. Mau deketin anak gue kan? Mentang-mentang anak gue baru pulang dari Amrik, terus lu mau numpang beken. Aduh, Cang, mohon maaf nih. Bukan ini urusannya sama Amrik.
tapi ini urusannya belanjaan ayah. Gara-gara dia belanjaan ayah jadi hancur. Buat nasi uduk ntar. Itu sih derita lu ya, bukan derita gue. Kalau emang lo mau minta ganti rugi, kejarannya dong, sono, tuh mobil. Jangan sama kita. Lu ya, denger ya. Lu tuh laki, harusnya tanggung jawab. Gimana kalau punya bini sama anak? Amin. Jangan sampai nih ya, anak gue, perawan atu-atunya yang cakep, punya laki kayak lu, kagak bertanggung jawab. Apa? Ini urusan anak-anak. Ngapain lu ikut campur? Adepin lu yang gue lu nih. Denger ya, kalian tadi royok anak gue, apa-apaan sih lu, ha? Anak lu yang salah, kok jadi nyalain anak gue? Lu ngapain ngeroyok bini gue? Ngapain ngeroyok bini lu, ha? Udah deh, jangan banyak bacot deh. Lu juga, ayo Pak Gua, gak bisa ya. Udah, awas lo. Jari kesel banget. Awas lo ya. Lu juga keselin banget orang. Ayo masuk. Tanya udah. Babe kalau ketemu Jangan sama Cik Ida selalu bawaannya ngomel mulu. Udah, lu kagak usah bela-belain mereka. Mereka tuh memang gak pantas dari tetangga kita. Ntar nih, mau ayah laporin sama Pak RT biar diusir dari sini. Ya, ngomongnya ya. Lagian ini kan urusan ayah, Majiki. Kenapa jadi ngikut-ikut dah? Pokoknya babe gak rela. Lu anak babe dimaki-maki sama mereka. Harga diri ini, Tania, mau dikemanain harga diri keluarga? Iya, betul. Udah, kan cuma gitu doang. Apa-apa lah. Udah ya. Nya, babe gak usah ikut-ikut. Ini urusan ayah Majiki. Ntar kalau ikut-ikut pada runjem masalah, tau gak? Ikut sama gue. Lu sih pakai ikut-ikutan dia minum. Kenapa ayah yang disalahin? Aduh, emak be. Kenapa sih? Setiap kali ketemu sama Cing Ido sama Cang Rojak, pasti selalu aja berantem, selalu aja emosi. Jeki, lagian juga gara-gara dia. Ada-ada aja. Masa malu mau dikeroyok? Babe aja yang lebay, orang mereka kagak ngapa-ngapain juga. Jack, masa anak emak dimarahin sama mereka? Mereka pikir itu siapa? Emak, Be. Ayah kira ya, 5 tahun ayah di Amrik, emak ame babe tuh udah baikan sama mereka, udah gak berantem lagi. Taunya malah makin parah. Apa? Baikan sama mereka? Gak mungkin. Dari zaman emak belum lahir pun ya, kagak ada tuh perdamaian baikan. Gak, Bang? Aduh, terserah. Ayah pusing. Ayah mau istirahat, ya, Mak, Be. Nasi uduknya ada semua, kecuali telur. Ntar gue ganti pakai abon sapi. Abon sapinya enak banget. Gue jamin teman lo pasti suka. Yang bener lo, ntar gak enak lagi. Beneran. Soalnya tuh kemarin ada insiden gue jatuh motor, tau gak sih? Yaudah deh, gue mau beli, waktunya gak sempet gitu. Yaudah deh, lo urus, yang penting enak ya. Pasti enak, Shay. Oke. TW itu tanggal lu itu udah pulang dari Amrik belum? Udah. Kenapa? Nada-nadanya kayaknya pengen kenalan nih. Ya, namanya juga cium lo hati. Lo kayak... Tadi sih. Emang lo mau temen lo jomblo seumur hidup? Gak mau kan? Gue saranin ya, mendingan lo gak usah kenalan sama dia. Abisnya kelakuannya tuh gak banget tau gak sih? Kok bisa gitu? Kenapa emang? Ya pokoknya, kalau lo kenal, lo pasti emosi mulu sama dia. Udah lah, ngomongin dia mulu, ntar dia GR lagi. Gue kerja dulu ya. Oke, bye. Oke, ya. Mbak, Mbak, itu loh box yang untuk nasinya udah habis. Sudah habis? Yaudah. Iya. Gue beli dulu di pasar. Iya Mbak. Berapa? Banyak ya? Iya, lumayan Mbak, banyak. Lo jagain dulu ya. Hati-hati ya Mbak. Mbak! Apa? Ini handphonenya ketinggalan Mbak. Bentar. Apa ya, Mbak? Halo.
Eh, lo tuh ya, jadi orang tahu aturan kagak? Di mana-mana orang tuh parkir motor tuh di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Terserah gue kali mau parkir di mana, mau di pinggir kek, kanan, kiri, atas, bawah, terserah gue, ini jalanan gue. Lagi lo ngapain sih di sini? Cari jalan yang lain dah. Ini tuh jalanan umum. Sejak kapan nih jalanan punya lo, punya babel lo? Hah? Eh, duh. Lo ketinggalan zaman banget sih. Asal lo tahu ya, ini jalanan hampir semua milik tanah babe gue. Emang babe lo tanahnya dijualin buat lo sekolah di Amrik? Hehehe, kasihan deh lo. Oke. Kalau lo emang kagak mau pinggirin tuh motor, gue tabrak. Jadi tak? Selin banget sih. Jatuh gue. Lu udah makanya lu. Udah jadi kerjaan jadinya. Tuh si Abang awak ayah kan diam, bilang pakai paku, jangan pakai lem. Lu yang heboh. Eh Bang, ayah inget tanah yang di pojokan lo Bang, yang di gang 3 kan ditawar sama si Engkoh. Gimana? Jadi kagak dibelinya. Giliran yang berbau duit aja otak langsung encer. Wah, kagak bisa. Lu udah urusin aja tuh nasi uduk, itu giliran gue. Oh gitu ya Bang, hah? Jadi kalau urusan nasi uduk ayah, Abang boleh seenaknya. Emang ayah siapa? Siapanya Abang? Kagak boleh tahu. Emang bini kagak boleh tahu urusan duit? Udah. Sini. Sini. Anak babe, kok cemberut. Kayak dompet tanggung bulan tau, gak ada cantik-cantiknya. Iya nih, lu anak perempuan, harusnya banyak senyum biar aura lu keluar, bersinar. Kagak kumuh, ini kayak rumah petakan, kagak ada lampunya. Kayak emak lu. Apaan sih, gak lucu kali. Ayah lagi kesel tau gak sih? Dia kesel kenapa? Bang, ayah tahu, pasti dia kesel gara-gara nasi uduk. Tania yang cakep anaknya, Nya udah bilang kagak usah mikirin nasi uduk, biar itu urusan babe sama Nya. Yang penting sekarang lu tuh ya cari kerja ke gedong-gedong, biar penampilan lu berubah. Lu pakai baju yang bagus, sepatu yang tinggi, muka lu menor dikit dipakein lipstik, pakai dandanan sama bulu mata palsu, terus lu pakai minyak wangi ya, biar badan lu wangi. Enggak kayak sekarang, bau asem banget. Aduh, gimana sih lu? Kayak malu. Lu ngomongnya apaan sih? Mau ngomongin itu? Ayah nih lagi kesel sama Jackie. Hah? Tahu enggak sih? Ayah lagi parkir motor di jalanan. Terus dia datang, terus dia bilang, "Eh, gua tabrak nih ya motor lu, gua tabrak." Keselin. Bang, kagak bisa dibiarin, Bang. Si Jackie nabrak lu. Enggak bisa dibiarin, Bang. Harga diri! Udah Bang, ayo bisa dibiarin ini! Jangan Bang! Tapi ngapain sih? Alah, diam loh! Kagak bisa dibiarin ini, ha? Si Jackie harus dikasih pelajaran, masa mau berani-berani nabrak motor lo? Apa urusannya? Awas! Iya, tuh anak pulang dari sono kelakuannya bukan makin bener. Betul. Malah makin jelek. Jangan tahan. Awas! Bebe, yuk masuk yuk! Awas! Jangan dihalangin. Kasih pelajaran sama dia. Ayo. Harga diri. Udah, masuk. Kagak boleh. Lo kagak boleh makan ginian. Kenapa sih, Mak? Ayah lapar nih. Udah 5 tahun ayah gak ketemu nih jengkol di Amrik. Ayah kangen, ah. Nah. Eh, jadi kalau dikasih tau orang tua tuh denger, lu nggak boleh makan jengkol. Kalau lu makan jengkol, nanti bahasa bule lu tuh hilang. Lu mau bahasa lu sama kayak emak sama babe? Astaga be, kagak mungkin. Aduh lapar nih. Bilangin tuh, dengerin dong ya. Pokoknya kagak boleh lagi ya makan ikan asin, jengkol, pete. Enak aja.
aja. Emak sama Babe udah jauh-jauh tuh ke sono sekolahin kemana deh. Ambil ya, Beb. Masih suka demen makan ginian. Emang kenapa juga sama ikan asin? Nanti bulu lu rontok. Maya anggora, Be. Yang cocok buat lu tuh makan keju sama roti, bukan kancing lepis. Aduh, Be. Ayah tuh udah sepet banget mulut ayah tuh sama apa? Keju, roti. Pengennya ini, Be. Nah, enggak. Udah, dengerin emak ya. Udah, lu makan ayam aja nih. Nah. Ayo, makan. Bosen. Halo? Oke, buat 50 orang ya? Iya mbak, kalau bisa agak lebih cepet ya mbak, karena kita mau kasih surprise untuk bos saya. Karena bos kita lagi ulang tahun mbak. Kalau bisa nih ya mbak, besok itu jam 8, harus sudah ada di sini pokoknya mbak. Oke, siap. Bener ya mbak, besok bisa ya. Soalnya saya udah bela-belain lomba lembur di malam-malam kayak gini. Cuma buat acara besok. Siap mbak, beres. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, lancar jaya urusan bisnis gue. Kalau nasi uduknya kayak gini, bisa nih gue bikin restoran nasi uduk. Oke deh. Udah diambil? Hah? Belum mbak? Gimana sih, ambil dulu itu di kebun belakang. Orang-orang harus makan pakai daun pisang biar enak. Ini mobil nganterin gue dulu kan, pulang, habis itu langsung belanja, oke? Iya mbak, ini buat pesanan catering yang 100 box itu ya mbak? Iya. Yang buat nanti sore? Iya, pake nanya lagi, udah ambil cepetan itu daun pisangnya. Iya mbak. Mau hujan lagi. Senengnya emak punya anak kayak lo. Mama baba itu bangga bener sama lo, tau gak sih? Hah? Baru pulang dari Amrik langsung kerja lo. Harusnya tuh lu bilang sama emak kemarin biar emak nanggap gambar kelomongnya lebih heboh lagi. Ya justru ayah sengaja kagak bilang sama emak. Kalau ayah bilang yang ada emak malah muter ini kampung terus bikin pengumuman pakai toa kalau ayah udah dapat kerjaan. Lu tahu aja emak gitu loh. Tuh kan. Ye, kagak dah. Ya udah, sekarang kan lu mau berangkat kerja. Hati-hati ya. Tapi ingat, makanan kudu dijaga, pergaulan juga kudu dijaga. Yeah? Lu harus berteman terus sama bule-bule. Biar bahasa Inggris lu pas. Ma, apaan sih, Ma? Tuh, lihat tetangga sebelah. Ih, anaknya kagak di sekolah yang ke luar negeri. Lihat tuh, tiap hari kerjaannya cuma nganterin nasi uduk. Untung mak sekolahin lu di Amrik. Kalau enggak kayak gitu deh. Ih. Kagak ngeliat apa-apa kok, kagak. Pokoknya, emak gak setuju ya kalau lu cari istri kayak dia. Gak boleh. Rupa lu kan udah bule nih, ye. Pokoknya harus yang cantik, tinggi, langsing, kayak Ratu Inggris. Iya, mak. Mak kalau ngoceh mulu, kapan ayah bisa berangkat kerjanya? Oh, iya. Satu lagi. Sekarang, lu harus panggil Mami. Iya dong, kan baru pulang dari Amrik, harus panggil Mami. Ya, pan dari dulu ayah panggilnya emak. Kalau dibalik-balik gini, diputer-puter gini, ayah jadi bingung. Ah, lu tuh gimana sih kalau dikasih tahu orang tua? Mami ya? Iya deh, Mak. Mami, ayah berangkat kerja dulu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senengnya punya anak baru pulang dari Amrik. Kerjaannya bagus, mobil bagus, wangi lagi. Ngapain sih lu di sini? Apaan sih lo ngapain di sini? Suka-suka gue lah. Ya suka-suka gue juga kalau gue di sini. Ini daun pisang apaan sih kena mata gue tahu enggak sih? Lo tenang sih, itu penting buat gue.
Eh, apaan sih ini lihat nih. Daun pisang gua rusak. Aduh, kerupuk gua hancur. Gara-gara lu gantiin enggak? Enak aja ganti rugi. Harusnya lu yang ganti rugi nih, ini mata gue nih. Waduh, amat gantiin tuh daun pisang gua, mana kerupuk gua jatuh-jatuh semua tau enggak? Oh, enggak. Eh, lu yang gantiin ini. Biaya pengobatan gue ganti enggak? Lu ganti dulu. Ada apa ini? Pak. Ini Pak, wah parah banget Pak. Masa dia nabrakin saya terus daun pisangnya kena mata saya Pak, sakit Pak. Boong Pak, dia yang nabrak saya Pak. Abis itu tuh daun pisang saya hancur, kerupuk saya hancur. Padahal ini penting buat saya. Aduh, Jeki. Kamu itu gimana sih? Sekarang saya gak mau tahu tuh daun pisangnya, kamu ganti yang baru. Kamu cari buat dia. Kita itu harus melayani semua tamu yang masuk ke dalam kantor kita dengan cara yang baik dan benar. Iya, tak. Alah, gak ada tapi-tapian. Dia tuh perempuan. Kamu tuh harus ngalah dong sama perempuan. Gimana sih? Sekarang saya gak mau tahu, kamu ganti itu daun pisang punya dia. Cepetan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Jangan panggil bapak dong, saya kan masih muda, masih bujangan, jadi panggilnya mas aja, mas aja. Iya mas. Bang ini pohon ribet banget sih. Eh, ini semua gara-gara lu tau gak? Gue harus ke kebon, baju gue udah rapi begini, sepatu gue udah mengkilap, terus gue harus nebangin beginian nih. Di, orang bos lo yang nyuruh sih. Itu juga gara-gara lu. Lagian lu centil banget sih pakai cari perhatian segala. Siapa yang kecentilan? Lu kalau ngomong sembarangan nih. Iya emang lu centil. Soal cari perhatian. Banyak ngomong, udah cepetan ambil. Bisa kagak sih? Kelamaan di Amrik nih pasti kagak bisa. Manja bener. Bawel ya. Osos! Wah! Bantuin dia ngapain, Pak? Ya, bantuin dia beres-beresin itu semuanya lah, Jeki. Bantuin beres? Iya, tapi kan. Nggak ada tapi-tapian. Kamu itu masa tega sih ngeliat perempuan bawa barang yang berat-berat kayak gitu? Saya tuh nggak mau itu ngeliat kecantikannya dia luntur gara-gara bawa-bawa yang berat-berat kayak gitu. Iya, Pak. Untuk 100 orang ya? Oke. Berarti nanti saya kirim pagi-pagi ya, Pak. Oke, ya. Waalaikumsalam.
begini? Nasinya lembek, Minah. Ini kenapa nih nasinya lembek begini? Mana Tania? Coba panggilin. Iya, Nyak. Mbak, yes. Itu Mbak, kok nasi uduknya lembek ya? Ah, kok bisa? Padahal kemarin beli sama kok. Iya, nggak tahu Mbak. Coba yuk kita lihat di dapur. Coba. Yuk. Kenapa, Nyak? Lu beli beras yang berapaan sih? Kok jadinya lembek begini? Gimana mau masak nasi uduk? Sama kue kayak kemarin. Gak beda. Mbak, jangan-jangan beras kita ketuker sama Ibu Ida. Masalahnya tadi Minah ketemu Ibu Ida, Mbak, di pasar. Dia juga belanja beras. Tapi kan Ibu Ida belanjanya kan untuk bikin lontong, Mbak. Ya tahu deh. Ini pasti kerjaannya si Ida. Beransi ketukar? Iya, gue aku yakin banget. Soalnya gue tadi barengan sama si Mine ke pasarnya. Ya udah, kalau lo yakin, lo tuker sana berasnya. Gue samperin sekarang ya, gue gak mau tau. Nyak, udah ngapain sih, Wih? Pulang deh, yuk balik lagi. Malu-maluin tau. Biarin aja, Nyak itu urat malunya udah putus. Dia juga kagak tahu malu. Nih, biang keringetnya nih ya. Biang kerok. Lo kalau gak mampu beli beras, ngapain lo tuker-tuker beras gue, ha? Siapa bilang gue gak kagak mampu? Lo tuh yang nuker beras gue supaya dagangan gue gak laku, lo sirik sama gue. Ih, lo kali, ha? Apa lo? Apa? Apa lo? Berani lo sama gue? Berani lah, lo yang keisengan, kayak kurang kerjaan, nuker-nuker beras orang, ngapain lo? Berani sama gue? Ayo, berani. Ayo, berani. Udah, sana, lo sana. Udah. Lo gak usah belain emak lo, ha? Emak lu itu dari dulu anak curang, makanya dia kurang beruntung. Enak aja lu kalau ngomong, siapa bilang gua curang kurang beruntung? Asal lu tahu ya, harta gua, benda gua banyak, tanah gua masih ada di mana-mana. Lu ngomong sekate-kate, emang gua sombong? Kenapa lu gak suka? Pulang dari Amrik. Alah perlu di Amrik, sombong lu ya. Aduh, aku gak berani. Ayo. Kagak, Mak. Kagak makan jengkol kok, serius. Lu bohong sama emak. Jack, ketahuan kan lo abis makan jengkol? Cing, asal Cing tahu aja nih ya, dia abis makan jengkol aye sekaligus nasi uduk aye nih. Muntahin gak? Dasar lo, bikin emak. Oh, buruan. Lu abisin, baru aja sih. Aduh, Mak. Ayah udah kagak kuat, sumpah. Ayah udah kagak kuat. Perut ayah kembung sama ini susu. Ya elah, baru aja satu gelas. Itu racunnya ya, masih ada tuh dalam perut lu. Harus ditangkal pakai susu. Ayo abisin. Aduh, ya ampun, Mak. Emang salah apa sih sama jengkol? Sampai segitunya. Ya salah lah. Ntar kalau bahasa Inggris lu hilang gimana, ha? Apalagi lo makan apa tuh? Nasi uduknya si Indun. Ya ampun, kan mah udah bilang kagak boleh makan nasi uduknya si Mpok Indun itu. Kalau sampai lo keracunan gimana? Mak, kalau emang tuh nasi uduk beracun, orang-orang yang beli itu udah pada keracunan semua. Mak kasih tahu ya, perut lu itu dari kecil udah dilatih sama emak kagak boleh deket-deketin nasi uduknya si Indun itu. Beda sama yang lain. Dikasih tahu ngelawan terus. Astagfirullahaladzim, Mak, sampai segitunya ya. Emang bener ya si Jacky tuh udah pulang dari luar negeri? Makin keren aja tuh cowok. Serius lo? Ya udah punya cewek apa belum? Kenapa lo naksir? Mata hati ini melihat, ini mendengar semuanya. Mata hati ini melihat,
Halo Mbak, Miss mau pesen nasi? I'm hungry. I want it. You want mau makan di sini? Yes. Rice yang dicampur sama santan. What is name? Nasi uduk. Yes, you bener. Okay. Kayak gue kenal lo deh. Sorry, you know me? Iya, gue kenal lo deh. Tuh kan. What do you mean? Bau lo ketahuan, bau asem lo. Lo... Tuh kan. Oh, my sakit. Lo pake wig? Astaga, Rur. Apain pake wig? Lepas. Nggak pantas tau nggak? Iya, ntar gue lepas. Sakit tau. Tuh kacamata lepas. Bang, ya. Lo ngapain sih? Lo ya kayak nggak tahu orang kasmaran aja. Kan gue lagi PDKT sama si Jake. Jadi ya gue dandan kayak gini, dia kan suka sama cowok bule. Hah? Yang selim banget sih, kenapa lo ketawa? Super lucu sekali. Jadi lo ngerubah dandanan lo demi Jake. Ya namanya juga usaha. Daripada lo. Sejak putus sama si Harry, gak ada naksir-naksir cuma cowok. Iya apaan sih lo bawa-bawa masalah lo, apaan sih? Gue mau pas tempat lo dong. Biar gue deket terus sama si Jeki. Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja, cuman lo pasti gak akan betah tinggal di sini. Karena setiap hari akan ada bom meletus di sini. Bom? Kok bisa? Bom apaan? Panjang sih ceritanya, ntar gue ceritain deh. Ntar ya, gue angkat telepon dulu. Mbak, yang tadi udah belum? Halo, Tania. Halo. Maaf, ini dengan siapa ya? Ini Mas Seto, bosnya Jeki. Oh iya, Mas. Ada apa, Mas? Saya mau pesan nasi uduk setiap hari. Bisa nggak? Bisa, Mas. Bisa. Emang Mas Seto nggak bosan makan nasi uduk terus? Kamu ini bisa saja. Saya tuh nggak akan pernah bosan kalau nasi uduk itu buatan kamu, Tania. Ya, kalau setiap hari kayaknya nggak bisa deh. Soalnya siang itu saya harus nganterin nasi uduk saya. Kalau dianterin sama ojek online nggak apa-apa? Ya, saya kan maunya ngelihat kamu, Tania. Jadi saya pengennya kamu yang nganter. Karena kalau misalkan ngelihat kamu itu, udara tuh jadi serasa sejuk. Dan pekerjaan yang saya kerjakan itu jadi terasa ringan untuk dikerjakan, Tania. Ya tapi... Udah. Nggak ada tapi-tapian, ya. Pokoknya, siang ini saya tunggu kamu untuk makan siang. Kamu antar nasi uduk buatan kamu. Dan kamu harus menemani saya makan bersama teman kantor saya. Oke? Saya tunggu ya. Oke, dah. Tapi, Mas. Halo? Halo? HP jangan-jangan bos gue naksir berat tuh sama tukang nasi uduk yang nyebelin itu. Pada makan apaan sih tuh? Ini Jack, nasi uduk buatan Tania, enak. Gini nih, luar biasa banget rasanya. Dikirim tiap hari, gue mau banget nih pastinya. Iya Jack, nasi uduk manapun kalah. Duh, gue pengen banget. Tapi kalau gue makan, bisa perang dunia nih sama mama gue. Kalau gue nggak makan, sayang banget tuh nasi uduk dilewatin. Itu si Jeki bang. Dari mana dia? Cewek-cewek hari gini, Bang. Was bener ya? Ya Allah.
Ya, kayak waktu babe masih muda juga sering dikeroyokin. Dikeroyokin laler. Laler ya. Aduh, hati-hati dong, Neng. Ntar anak emak itu ntar kegores-gores loh. Hati-hati, Neng. Satu-satu kalau mau iya, butuh. Iya, pelan-pelan. Coba diapain tuh? Tadi gue bela-belain nganterin lu ke kantor biar ketemu sama dia. Di sini malah dia digodain sama cewek. Gak bisa dibiarin. Gue harus turun tangan. Tania, gue harus ngehalangi cewek-cewek itu. Mereka gak tahu apa. Kalau si Jackie itu sukanya sama cewek-cewek bule kayak gue. Pusing gue. Ruri ngapain sih kesana lagi? Ya ampun. Ngapain lu pada ih main foto-foto sama siapa ya? Dia cowok gue. Dia cowok kami ya? Emang dia cowok gue. Kenapa sih? Cowok ganjen. Ruri juga ngapain sih? Kayak gak ada cowok lain aja deh. Heran. Gue lapar lagi. Makan apa ya? Nasi uduk enak kali ya. Tapi bagaimana caranya? Kalau ntar ketahuan sama emak, gue bisa dimarah abis-abisan. Terus kalau ketahuan sama Tania, gue bisa diledekin. Lu mau makan aja ribet amat sih. Mana ya? Gue punya ide. Nih bang, lokasinya di lapangan bulu tangkis. Bilangin kalau semur jengkolnya habis, jadi saya ganti pakai petai. Iya mbak, nanti saya sampaikan sama orangnya. Oke. Kasih mbak. Hati-hati bang. Kasih bang ya. Akhirnya. Ayo bisa makan juga nih nasi uduk. Apaan tuh? Aduh. Tania? Ya Allah Tania. Tania. Bangun dulu. Aduh. Sini. Duduk. Tania, lu kenapa? Hah? Kok bisa jatuh? Tangan gue. Coba gue lihat. Aduh, kayaknya ini parah deh. Kita ke rumah sakit ya? Hah? Iya, takutnya lu keseleo. Udah, ayo. Udah. Assalamualaikum. Ya. Be. Waalaikumsalam. Tania, kenapa lu? Abang, sini bang, cepetan bang. Cepet sini. Ini bisa. Loh, Masya Allah. Tangan lu kenapa ini? Lu kenapa? Jatuh. Jatuh di mana? Kok bisa jatuh sih lu? Terus siapa yang bawa lu kemari? Ha? Siapa yang bawa lu kemari? Ngapain lu datang kemari? Ha? Mau nyelakain anak gue? Berani-berani lu datang kemari? Pancinya marah-marah. Udah lu jangan bela dia udah. Iya bukan gitu masalahnya, dia yang nolongin ayah. Hah? Nolongin? Iya Cang, Cing. Tadi ayah ngeliat Tania jatuh. Terus ayah tolongin.
dan ayah bawa kesini. Gua tahu tuh, sok baik, sok nolongin. Modus. Emang, pura-pura baik itu, tumben loh. Ya, Be. Jack, kasih ya udah nolongin gue tadi. Iya, yeah, sama-sama. Tania udah cepet masuk. Aduh, iya. Lu ngapain tadi berdua lihat-lihatan? Hah? Ngapain lu? Naksir sama anak gue? Iya! Jangan harap ya, gue kasih anak gue sama lu, gue restuin. Kagak ade, kagak mungkin! Sih? Udah yuk, masuk. Ya udah, lu masuk. Lu ngapain juga kelamaan di situ berdiri? Udah sana! Iya, Cang. Masuk. Ini mesti dikompres nih. Iya. Lu ntar di ronsen besok ke dokter, ada apa-apa gimana, no? Ternyata Jake itu orangnya baik juga ya. Perhatian gitu loh maksudnya. Padahal gue sering jahitin dia. Tania kemana ya? Kagak kelihatan dari tadi. Apa sakitnya makin parah? Aduh, kenapa sih gue? Kenapa jadi gelisah begini dah? Ya ampun, anak emak sayang. Lagi ngapain? Kagak usah lo nyiram-nyiram, udah biarin. Anak ganteng kayak lo mah duduk manis aja. Biar babe lo aja yang nyiram, ya. Apa lo kata, dak? Oh, mentang-mentang ganteng gue ada longsor, ya. Terus pantes untuk nyiram. Alah, nyamuk aja kayak kompor gas. Bukan gitu, Bang. Anak kita kan ganteng, baju jalannya mahal-mahal. Ngapain main di kebon coba? Biarin aja dia. Lagian juga kalau dia nyiram, gantengnya gak bakal luntur. Iya, Mak. Lagian juga kagak kenapa-napa sih kalau ayah nyiram tanaman sekali-sekali. Ulat! Ketawain tuh. Eh, ngapain lu ketawain gue? Hah? Ih, siapa ketawa juga? Gak mau denger emak sih. Bang! Kapan kita pergi umroh? Udah setahun nih nungguin, kagak dipanggil-panggil. Ya ilah, Don, lu ngapain sih teriak-teriak di pintu? Hah? Kabar dong, hah? Orang lain juga 2 tahun, 3 tahun baru berangkat. Ngoceh aja dengerin orang malu lo. Ya bukan gitu, Bang. Apa salahnya gitu? Abang ngecek dulu ke travelnya, kali aja ada masalah apa-apa. Atau jangan-jangan kita dibohongin. Nah ini gue gak demen nih. Pikiran lo itu negatif aja. Mikir lah tuh. Hah? Kita harus positive thinking. Percaya travel itu tidak mungkin nepu kita. Harus yakin. Mengerti kakak? Iya Bang, bukannya apa tadi negative thinking apa positif, bukan. Karena cuma ngomong pengen tahu. Ah ini udah kebelet banget pengen umroh. Kebelet. Don. Emang gampang. Orang juga ngantri, Don, ada caranya. Gimana sih lo? Sabar, metot aja lo. Sabar. Makan tuh sabar. Malah jadi marah-marah kan cuma nanya. Ih, asal lo. Pokoknya sehari aja saya nih gak makan nasi uduk buatan kamu nih, hidup saya tuh kayak ada yang kurang gitu rasanya. Bisa aja mas. Beneran, saya gak ngebohong. Rasanya ini benar-benar enak banget, luar biasa enaknya. Alhamdulillah kalau gitu.
Wah, pakai bengong lagi. Hei, keluar! Keluar kagak? Kalau nggak keluar, gua hancurin nih mobil. Keluar! Buset, orang pada ngapain sih? Keluar! Badannya pada gua hancurin nih mobil. Keluar kagak lo? Keluar! Hei! Bang, bentar ya. Ye, sabar ya. Ini sebenarnya ada apa nih, Bang? Jangan pakai kekerasan, Bang. Ada apa? Serahin gak? Dompet dan HP lo. Serahin cepat. Wah, kagak bisa dong, Bang. Kagak bisa begitu. Itu kan bukan hak Abang, enggak boleh, Bang. Oh, kayaknya perlu dikasih pelajaran nih. Lo ngelawan lo. Lo berani sama kita? Iya, kagak, Bang. Hah? Ya ngomong nih sikat. Ceki, ya ampun. Pergi gak lo? Kabur. Gue gak apa-apa ya. Masih ya, Tania. Serius, kalau gak kita ke dokter deh. Yuk. Gak usah. Ayo, gak apa-apa kok. Udah. Tan, lo pasti masih marah ya sama gue soal tadi di kantor. Ya jujur ya, gue juga udah nyesel ngomong kayak gitu. Gue minta maaf ya. Ya santai aja, papa. Serius nih nggak mau ke dokter. Ntar cewek-cewek yang demen sama lu pada nangis bombay lagi. Kalau bisa aja lo. Sekali lagi makasih. Kalau nggak ada lo, masih udah habis gue. Iya, santai aja. Tania. Hah? Ternyata lu perhatian juga ya sama gue. Perhatian apaan? Iya. Buktinya lu tahu kalau gue dideketin banyak cewek-cewek. Ya iyalah, si cewek-cewek Nora itu kan. Ish, Nora besar. Loh, kok kesel? Gue tahu. Pasti lo cemburu ya? Hah? Cemburu sama lo? Ih, lo pikir lo siapa? Biasa aja kali ngomongnya. Malahan gue seneng kali kalau emang lo cemburu. Lo ngomong apaan sih? Kalau orang tua kita tahu nih ngeliat kita berdua di sini, bisa ada perang di sini nih. Iya, gue juga bingung ya sama mereka. Masih aja perang dingin. Padahal kan itu masalah orang tuanya. Perang kayak gini nih kagak boleh berlanjut sampai ke generasi kita. Itu dia juga sih gue bingung. Ya walaupun nenek kakek kita nggak berjodoh kan, ya udah biarin aja kan. Kenapa jadi masalahnya sampai sekarang? Gimana kalau kita udahin aja nih perang? Tapi. P, lo kagak mau deket sama gue? Kan, cuman gue sih mau aja, cuman ya gimana, orang tua lo gimana? Kan dia ngeliatin gue kayak setan. Ya sama, setiap kali orang tua lo ngeliat gue ya, aduh, gue tuh rasanya kayak mau dimakan, tau gak? Yaudah deh, cuekin aja lah, kita aja berdua yang damai, gimana? Oke, tapi by the way, tangan lo gimana nih? Udah sembuhan. Udah bisa nyetir aja lo. Ya iyalah, gue kan kuat orangnya. Deal ya, damai ya. Deal. Karena kamu yang membuatku jadi begini. Jacky! Kita kok pergi luar? Tania! Ya, gimana sih katanya jangan teriak. Mana sih, Bang? Tahu ah. Apakah sorong ya? Tania! Biasa aja, Bang. Malu, iya, tapi kan bikin pusing, Bang. Itu urusan lo.
ngapain di sini? Sana. Eh, jangan lewat, ini baru dipel. Lu ngapain sih ngepel, kan belum selesai. Ya udah kita berdua di sini aja. Sakit hatiku terobati karena perhatianmu sempurna. Kau untukku, aku mau. Ku mau kau yang mengisi hatiku selanjutnya, saling mengisi dan melengkapi. Hanya dirimu yang mampu tenangkan pikirku. Aku bahagia denganmu. Sakit hatiku terobati karena perhatianmu sempurna. Makan sama siapa lu? Kok piringnya ada dua? Oh ini mah tadi ada pelanggan makan. Baru Ayu mau beresin, mah udah dateng. Ya udah beresin dong. Iya ini mau diberesin. Iye, buruan. Iya. Iya, iya, iya. Gue pengen deh punya usaha nasi uduk kayak lo. Ya bener lo, yakin? Iya beneran. Gue capek nih kerja di kantoran kayak gitu, gue kagak suka, kagak asik. Gue tuh sukanya sebenarnya usaha kayak lo, dagang, usaha sendiri, gitu. Gimana sih lo? Udah sekolah jauh-jauh ke Amerika. Pulang-pulang jual nasi uduk, gimana ceritanya? Ya, tapi gue serius, Tan. Gue pengen buka usaha nasi uduk. Soalnya nih ya, pas gue makan nasi udukmu, itu rasanya enak banget. Sumpah deh. Enak? Enak, beneran. Gimana kalau kita joinan? Ya kita kerjasama gitu. Tapi jangan sampai ketahuan orang tua lu. Ya, tapi kita berdua aja kalau... Orang tua lo tau pasti kagak dibolehin. Bisa aja sih, gue... Ya ayo-ayo aja, gue. Tapi bener nih yakin? Beneran. Ya udah kalau gitu, sekarang ini... Gue bantu lo dulu aja, oke? Kan gue masih ada warung tuh. Gak mungkin kan gue tinggalin. Iya juga sih. Gampang lah. Banyak nih yang pesen nih. Alhamdulillah ya. Kita padahal baru aja buka, udah banyak aja pesen. Iya, makanya lu di depan aja jaga pintu. Pasti banyak yang mampir. Alhamdulillah, hari ini keuntungan kita 100%. Alhamdulillah. Gila, gede banget loh. Iya. Coba aja kalau gue masih kerja di kantoran. Pasti kagak mungkin nih gue bisa dapetin keuntungan kayak gini. Tapi gimana tuh sama orang tua lo? Kalau mereka tahu kalau lo keluar dari kantor, pasti mereka marah banget ya?
Iya sih. Udahlah biarin aja. Ntar pasti gue jelasin pelan-pelan. Ya tau lo tuh mandiri juga ya. Gue kira lo tuh anak mami. Apa? Tadi barusan lo ngomong apa, gue gak denger. Gak ada pengulangan, emang ini radio. Ini TK. Apaan sih? Da, kayak gue lapar nih, Da. Ya udah. Lah, itu ada warung nasi uduk, Bang. Yuk, kita coba yuk. Kita kan udah jarang makan nasi uduk. Tempatnya juga kayaknya asik, Da. Oh. Ayo. Yuk. Misi. Loh. Cang, Cing. Jadi, ini warung lo? Bang, ayo kita pergi, Bang. Daripada ntar kita sakit perut makan makanan ini. Ayo. Ada pisang buat acara besok gimana? Apa? Jeki, jangan lo bilang kalau lo berdua pacaran ya. Enggak, Cang, enggak, Cang. Enggak, ngapain lo berdua di sini ya? Ini pasti pengaruh lo nih. Hah? Iya kan? Dasar, lo tuh naksir anak gue. Jangan kira ya anak gue mau sama lo. 7 turunan kita gak bakalan nyenggol keluarga lo, tau gak? Wajib mah ngomong apaan sih? Ini semua bukan salah Tania. Ayah yang bawa Tania ke sini. Ayah pengen usaha nasi uduk. Makanya ayah minta Tania buat ngajarin ayah. Apa? Cang. Babe? Lo kenapa, Be? Be? Dasar anak gak tahu diri ya. Jauh-jauh emak sama babe nyokolahin lo. Jauh tuh. Jauh bener tuh. Sampai Amrik sono. Lo ngapain jadi tukang nasi uduk? Emak gak terima. Gak boleh. Aduh! Cang. Ini gimana? Jangan pegang-pegang laki gue. Dadanya sakit nih. Tapi gimana sih, babe? Tolongin dong. Pulang aja. Bebe, ayo kita ke rumah sakit. Ayo. Iya, kayaknya bawa ke rumah sakit aja, Cing. Ayo. Apa? Kagak jadi berangkat umroh? Aduh, lu gimana sih? Ya itu kan udah bayar lunas semuanya. Ya kan perjanjiannya kita mau berangkat. Kok bisa sampai enggak jadi berangkat? Aduh. Iya. Oh, abang. Yang tenang, aduh, apa sih? Gimana bisa tenang, Bang? Kita kagak jadi umroh. Kagak jadi kenapa? Ya travelnya ditutup. Ditutup pakai mana? Ya ditutup, Bang. Kantor travelnya ditutup. Duit kita gimana? Ya duitnya kagak balik, diambil sama yang punya. Datangin travel, terus tanya duitnya gimana, kenapa kagak jadi berangkat, ada masalah apa, semuanya ditanya, Bang. Kalau kagak jadi berangkat, ayo malu sama tetangga. Kita kan baru selamatan, semua tetangga udah tahu kita tuh mau umroh. Nah kalau kayak gini, jangan nyerocos terus dong. Lagian yang namanya umroh itu bukan untuk pamer liatin sama tetangga. Hah? Umroh itu harus datang dari hati yang paling dalam, tulus ikhlas. Tapi duitnya hilang. Iya, Bang. Ayah juga tulus ikhlas, tapi masalah duitnya gimana? Lu tenang aja, serahkan semuanya sama abang. Abang bakal telusuri itu semuanya, gak mungkin duit kita hilang gitu aja. Udah yuk masuk. Udah. Nah, lu sama tetangga. Iya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ayah bawain nasi. Dimakan ya, biar Encing gak sakit. Kalau sakit kan ntar siapa yang jalanin Encang? Iya, makasih ya. Mak, ayah pergi keluar dulu ya, nyari obat buat babe. Soalnya obat yang dibutuhkan buat babe nggak ada di apotek sini. Ya udah, gua aja deh yang beli. Tan, ini pang udah malam. Iya, masih sore kali, masih jam segini. Tengah malam aja gua jabanin. Ya sini.
sih, ntar gak ada yang jagain Cengcing. Bener nih, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ini aja kan? Iya. Yaudah, gue pergi dulu ya. Cing. Iya, hati-hati ya, Tan. Ya. Assalamualaikum. Hati-hati, Tan. Salam. Cek, si Tania ternyata orangnya baik juga ya. Mak baru tahu. Perhatian lagi. Iya, Mak. Apa? Jadi lu tuh pulang malam banget gara-gara nganterin tetangga kita itu ke rumah sakit? Iya. Kasian tau Encang Romulnya. Aduh, ngapain sih pakai kasian segala? Biarin aja biar dia tuh lewat. Astagfirullahalazimnya, omongannya kagak baik tau kayak gitu. Omongan adalah doa. Iya, astagfirullahalazim. Tapi lu ngapain sih baik sama orang yang gak baik sama kita? Yang gak baik itu siapa? Nya sama babe aja kan yang gak baik sama mereka. Siapa yang gak baik? Ha? Kita sama dia ini kurang baik kagak mana coba? Kurang toleransi bagaimana? Pikir. Iya. Be, udah deh gak usah main salah-salahan. Mendingin gini aja, damai aja sama tetangga. Lagian yang salah kan udah meninggal orangnya. Oh iya juga. Iya, bener. Cinta itu gak bisa dipaksa, Be, nya. Ya mungkin dulu nenek sama kakeknya JK emang gak bisa berjodoh, ya udah mungkin Allah gak ngizinin mereka berjodoh. Kalau mereka berjodoh gimana coba? Ayah gak ada, babi gak ada, nya gak ada, ya Pan? Tapi kan mereka yang bikin kita berantem. Iya. Ya kalau diajak berantem ya dilawan ya gak bang? Bukan harga diri. Iya. Kan mulai lagi, aduh. Udah deh gak usah berantem mulu, capek tahu udah tua. Ya, mending damai aja sama tetangga. Jadi mulai sekarang, nya sama babe gak usah berantem lagi sama keluarganya Jeki. Gimana? Iya. Nah, gini kan enak. Ya udah kalau gitu ayo ke rumah sakit dulu nengokin Sincang. Mau mulai lagi nih, mau sini pasti. Kita itu harus peduli sama orangnya, Be. Iya. Kalau kita ada apa-apa, siapa yang jaga? Siapa yang peduli? Pasti tetangga. Iya. Tuh, kan? Iya. Ya udah kalau gitu ayo pergi dulu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati lo, jaga diri lo. Iya. Nya juga sama babe enggak usah berantem-berantem lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah capek. Ayah itu sukanya usaha sendiri. Kayak si Tania. Masalah Jack. Lu kagak tahu apa pengorbanan emak sama babe. Hah? Untuk nyekolahin lu ke mana tuh yang Amrik tuh yang jauh itu. Tanah sampai habis, Jack. Untuk ngebiayain lu. Iya ngerti, Ma. Ngerti, ayah ngerti. Pan ayah udah pernah bilang, Mak, ilmu yang ayah dapetin di Amrik kagak akan pernah hilang. Kalau misalnya Jeki nih terapin itu ilmu di usaha kita, pasti bakal lebih manfaat dan usaha kita pasti bakal lebih maju, Mak. Beneran tuh? Beneran. Ya kalau gitu lu kembangin aja tuh usaha Mak sama Babe, gado-gado lu gedein sekalian. Pan kemarin Mak sendiri yang gak ngebolehin ayah. Ya kalau lu bilang penghasilannya lebih gede dari kantoran, mama mau lah itu usaha gado-gado digedein. Ye? Iya, Mak. Tapi lu ngapain sih tuh? Harus bareng-barengan terus sama si Tania? Jangan bilang emak ya kalau lu kesengsem sama dia. Iya? Nih, Tania beli lontong sayur. Yang biasa Encing beli. Aduh, Tania. Mayan. Lu repot-repot amat sih. Tahu aja kalau gue suka lontong sayur. Si Babe juga suka. Cuma sekarang lagi gak boleh dulu sama si dokter. Loh, kok itu lontong sayur satu doang sih? Buat mak gue doang? Buat guenya mana? Ini lontong sayur pedas. Lo kan gak doyan pedas. Ah, siapa bilang? Alah, bilang aja lu gak membeliin buat gue kan? Ih. Lu aja gak ngasih gue duit. Iya, tinggal beli doang. Pakai duit lu dulu. Astaga, pelit banget. Udah. Gak usah berantem. Sono, sarapan bareng deh. Berduaan. Mak di sini aja nungguin, ya? Ya bener, Cing. Gak apa-apa.
Seto. Halo Mas, kenapa? Good morning Tania. Di atas meja makan saya ini loh sudah ada nasi uduk. Tapi kok kamu yang nggak ada di sini tuh saya jadi nggak bisa makan gitu loh Tania. Iya Mas, sorry banget. Soalnya aku lagi di luar ada urusan gitu. Lah, kok gitu sih? Kalau misalkan kamu nggak ada di sini tuh saya nggak bisa makan Tania. Dan secara otomatis teman-teman saya tuh nggak akan makan kalau saya nggak makan duluan Tania. Ya, jangan gitu lah Mas. Gimana ya? Saya juga bingung nih. Tumben-tumbenan nih Mas, pesannya buat sarapan biasanya kan buat makan siang. Ya, saya lagi kepengen aja Tania, sarapan pakai nasi uduk. Atau saya makannya nunggu kamu datang aja deh. Jangan. Yaudah deh, nanti saya kesana aja sekarang nih. Iya gitu dong ya, nanti saya ya. Dadah aja dah. Tan, apa? Tan, mau kemana? Mau ke kantor lama lu. Si Mas itu nggak mau makan kalau nggak ada gue, terus karyawan juga lagi nunggu gitu. Gak usah. Dia pan udah gede, bisa kali makan sendiri. Iya, tapi kan dia. Iya, sorry ya Tan. Kalau gue ngelarang lo pergi dan berhubungan sama dia, ya kalau dia emang langganan, ya kan nggak harus lo selalu nemenin dia makan. Kalau emang dia bukan langganan lo, berarti rezeki bukan di dia. Tan, ya tunggu. Tan, sorry ya kalau gue ngelarang lo. Pokoknya kalau berhubungan sama Seto, terpaksa gue harus ikut campur. Emang kenapa sih? Mas Seto itu udah jadi langganan gue dari dulu. Sampai teman-temannya jadi langganan gue. Ya, dia tuh baik. Udah lah ya, lo gak usah ngatur-ngatur gue. Mas Seto tuh orang baik. Iya. Tapi dia yang baik itu karena ada baunya. Maksud lo? Dia suka sama lo. Oke, Bang. Duit kita hilang, bener. Iya, Bang. Kan abang yang percaya sama travelnya. Jangan nyalahin gue, Dun. Lu yang ngajak-ngajak gue, loh. Hah? Ayo daftar. Ih, siapa yang bilang begitu? Abang yang bilang, tuh di travel itu bagus, yang daftar udah banyak, pelayanannya bagus, kata orang-orang. Abang yang ngomong begitu. Jangan nyalahin gue, Dun. Lu yang ngajak-ngajak gue, loh. Hah? Sekali lagi, Bang. Ngapain tuh anak gue tuh, dikitilin securut. Man, kagak baik ngomong kayak gitu. Anak ya, orang bilang anak curut. Diam. Sejak kapan lu baik sama dia? Sejak kapan? Ya. Sejak kapan gue tanya sejak kapan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain lu ngintil-ngintil anak gue lo? Rubah lu kan di sono. Huh? Lu balik ke sono dong, ngapain lu kesini? Udah, lu diem lu. Weh, sekarang
dia Jeki jadi teman bisnis ayah. Basnas bisnis. Bisnis apaan lo? Nasi uduk, Cang. Nasi uduk udah biarin lu, kagak usah ikut-ikutan ngurusin bisnis gue itu nasi uduk. Ngapain sih lu ikut-ikutan? Babe jahat amat sih. Alah udah lu. Babe lu nih, gara-gara kagak jadi umroh, duitnya hilang ditipu sama travel, jadi gini nih. Ya lo sih gara-garanya lo. Dibohongin travel. Iya. Biar Jeki aja yang bantu. Oh. Hah? Lo bisa? Balikin duit ya? Insya Allah bisa. Bisa? Yang bener lo bisa balikin duit gue. Insya Allah, Cang. Hati-hati ya, Bang, anternya. Ntar takutnya jatuh nasi uduknya. Siap, Mbak. Kalau jatuh, jadi nasi rames. Ini nggak ada yang ketinggalan? Nggak, itu cukup, udah. Ntar kabarin ya, Bang, kalau dia sampai. Oh, iya, Mbak. Mari, Mbak. Iya, tadi, Bang. Iya. Selesai deh kerjaan gue. Lo jaga dulu ya di sini ya. Iya, Mbak. Tan, Tania. Ah, kenapa lo? Alhamdulillah, gue udah bisa balikin uang umroh nyak sama babe lo. Serius lo? Sorry, gue seneng banget. Alhamdulillah ya Allah. Uang ini balik. Jadi masuk. Ayo. Ini Cang, Cing, duit umrohnya. Alhamdulillah. Ini duit ya, ini duitnya. Alhamdulillah, yang duitnya balik. Iya, Bang. Alhamdulillah. Jek, gue mah dari dulu juga udah nyangka lu pasti orang baik. Orang anak yang bertanggung jawab, betul gak? Iya. Jek, katanya babe lu tuh masuk rumah sakit. Gimana sekarang keadaannya? Iya, Cing. Tapi sekarang keadaannya udah mendingan kok. Udah pulang ke rumah juga. Oh, baru aja kemarin tuh, ayo nyak kita nengokin babenya si Jack. Baru gitu. Syukur nih kalau udah pulang ya. Syukur. Aduh. Mau minum apa? Apa aja, Cang? Main kesini, Sri. Iya. Halo, Mas. Ya, kenapa? Tanya. Aku dari tadi pagi belum makan nih. Kamu kapan sih datang ke sini? Aku butuh kamu temenin nih. Maaf Mas Seto, mulai hari ini saya nggak bisa temenin Mas Seto makan. Kalau Mas Seto mau pesan aja, tapi tempat saya. Kah? Kok gitu? Iya, pacar saya aja nggak pernah saya temenin makan nasi uduk saya, apalagi pelanggan saya. Hah? Kamu udah punya pacar? Udah. Halo? Cila dimatiin. Dasar playboy. Emang pacarnya siapa? Pacar gue. Dia malah ngangkat dari rumah gue. Bisa aja. Kalau aja si Tania gak perhatian sama kita, males deket-deket.
kalau aja si Jackie gak ngebantuin keluarga kita juga. Males juga gue ngeliat muka lu berdua. Perhatian-perhatian. Nyak Babe, cancing. Deh, gak usah berantem. Soalnya ayah sama Jackie udah pacaran. Hah? Pacaran?